kami barbar untuk Anda. Oke teman-teman, ini kondisinya seperti ini. Jadi di sana itu terminalnya. Nanti kalau dari terminal keluar belok kanan, jalan ke arah sini, ini ada di sana bandaranya. Ya, keluar bandara, langsung belok kanan, jalan ke sini, ini ada terminal. Terminalnya sepi, guys. Tuh lihat. Ini masuknya dari situ. Ini ada tempat untuk naik turun ya. Jadi ini garis-garis merah ini tempat untuk naik turun kok, ya. Dia ada tulisannya ini. Nah, ini tulisannya apa? Nur Fern Busse, hanya bis jarak jauh yang boleh di sini. Ya. Nah, kemudian yang di sininya ada lagi satu. Jadi dia masuk. Wah, ini menyenangkan sekali di terminalnya, bersih. Dan enggak perlu yang besar. Ya. Di situ ada halte untuk shuttle. Nah, kemudian bis masuk ke sini. Nah, ini tulisannya apa? Nur Ein atau Aus Stieg. Jadi cuma naik atau turun penumpang di sini. Ya, ini kayaknya nggak boleh untuk ngetem. Jadi cuma naik turun di sini. Lalu mungkin dia akan parkir di sini. Nah, ini sudah ada orang yang naruh barang di sini. Tapi kita jalan-jalan dulu, guys. Mumpung ada bis-bis yang aneh-aneh. Ini bisnya aman ini. Ya. Kita akan keliling sedikit. Loh, berangkat di, waduh. Itu yang nyetir ngkong-ngkong tuh. Tuh lihat. Bentar. Enggak tahu itu kayaknya bis tour ya. Jadi dia nggak berhenti di sini. Oh, muter sini juga ternyata. Tuh, muter sini dia bisnya. Ini mereknya Man. Buatannya nggak tahu mana. Oh, Euro 6, guys. Euro 6. Oh, tuh. Halus banget ya suaranya ya. Itu. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya. Singkat-singkat dan simple sih sini. Kita akan jalan muter sambil lihat-lihat. Nah, ini tulisannya kalau ke terminal itu ke kanan sana, kemudian polisi kanan, ya. Nah, ini dia keluarnya di situ. Nggak ada petugas parkir sama sekali. Simpel banget. Nah, kita akan lihat di sini ada bis. Kayaknya bisnya berhentinya lama karena depannya ada tutupnya. Ini kayaknya parkiran juga sih. Nyambi parkiran. Jadi yang penting fungsinya ya. Jadi mereka nggak banyak kios. Itu nanti kita akan lihat kiosnya seperti apa. Singkat banget kiosnya. Oh iya, ini bis karavan ini. Itu nggak tahu apa ada orangnya atau enggak. Kayaknya enggak sih, ditinggal. Tuh. Loh, tuh mukanya simpel banget. First class Ryzen mobil. Ini parkiran aja, dan ini ada truk Actros di sini. Lalu ini nggak tahu perkantoran apa. Kita akan masuk ke daerah kayak WC ya, fasilitas umumnya ya. Nah, ini kalau pabrik transport yang kota kayaknya mesti keluar dari sini. Itu tadi ada halte-haltenya juga. Wih, ketutupan. Lalu ini ada tempat sampah sama kantornya apa tadi ada ya, ada laundrynya juga. Jadi lumayan sih kalau misalkan kepepet bisa ngelondri. Nah, ini tempat nunggunya cuma kayak gini, guys, nggak ada yang istimewa tuh. Ini kita akan lihat. Ini untuk bayar parkir kayaknya. Nih, kita lihat ya. Nah, pay station. Ini. Buat bayar tiket.
pakai uang biru. Ini ada topinya orang ketinggalan kayaknya. Oke, ini enggak tahu, enggak boleh dipegang-pegang kayaknya. Kita akan lihat di sini ya. Ini kantornya buat tulisannya informasi, tapi enggak tahu ada tulisannya informasi di situ, ding. Kita lihat. Ternyata ini mesin cuci, guys. Oh. Enggak ada. Oh, ini, nah ini. Mesin cuci dia bilang. Bukan tempat informasi. Kayaknya nggak boleh masuk deh daripada di mari. Nah ini kayaknya kios, tapi dia udah tutup karena sore. Ini sudah tutup. Oh, ini kiosnya juga kiosnya laundry, guys. Tuh, kios laundry itu. Lalu di sini cuma ditulis kalau perlu bantuan apa-apa telepon, lalu ada WC ya. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini WC-nya cewek, cowok, cowok, cewek ini. Keluar. Nah, ini ada ruang tunggunya di sini. Ruang tunggu untuk yang mau ya langsung naik bis beli. Ini ruang tunggu. Oke, ini ada mesin buat troli. Kalau mau perlu pakai troli ini harus bayar 1 euro di sini. Nih. Kemudian ada timetable-nya di sini. Cuma pakai papan ini aja. Nah, ini yang di sini Flixbus sama flixco.com. Ya. Ini ada jadwalnya mana aja. Ini upstart keberangkatan. Bedintage ini harinya apa aja? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Berarti semua ini ya. Lainnya N13. End stationnya Berlin Alexanderplatz. Jadi ini ke Berlin. Haltenya ini dari Frankfurt Hauptbahnhof, Leipzig, Berlin Airport, lalu Berlin ZOB. Nah, kalau punyanya Flixbus yang lebih canggih udah ada ininya, guys. Ini ada ini. Sorry. Nah, ini canggih banget. Udah pakai layar. Jadi saya akan pakai yang ini ke Paris. Dan ini on time. Itu. Ini ada yang datang, itu Flixco bisnya. Double decker tronton. Kita akan lihat yuk. Setra, buatan Setra. Tak kira moro dadi, guys. Kayak punya siapa ya ini ya? Wes. Oh, itu spionnya pakai tanduk tapi tanpa lampu sen. Ya. Ini masa ini Pak supirnya ini? Yang benar aja. Oh, enggak, itu supirnya yang pakai seragam putih. Masuk tuh. Keren banget ya. Sini model enggak macam-macam, tapi lempeng. Ini juga enggak ada pintu drivernya di sini, cuma ada jendela. Itu jendelanya bisa dibuka, itu lagi dibuka sama supirnya. Kemudian bagasi bawah. Lalu ini ada bagasinya, tadi dibuka sini. Dan ini perusahaannya kayaknya bor ini, yang pakai flipco.com. Mesinnya apa ini? Kita lihat. Ini udah nggak pakai merek mesin. Cuma Setra. Ada anhangnya, guys. Ada anhangnya. Tuh dikasih tulisan titik buta apa blind spot ya. Lalu ini dari samping seperti ini. Oke, kita jalan ke depan aja ya. Ini kayaknya kok ada kayak pintu nih, bagasi juga mungkin. Oh, ini ada tulisan untuk di ban harus kekuatannya berapa. Oh, ini ada pintu untuk wheelchair. Oh, mau jalan dia? Ya, nggak sempat lihat deh depannya apa. Oke. Sebentar banget, nggak ngetem. Wah. Udah 2 bis ya, yang keluar dari terminal ini. Dan di sini semuanya self-service.
tanpa ada agen. Karena tidak praktis kalau pakai agen dan mungkin tiketnya terlalu mahal ya. Komisinya agen terlalu mahal di sini. Ini tempat tunggunya penumpang. Bisa merokok juga di sini. Itu kan papannya Flixbus pakai solar cell ya. Lalu yang saya mau kasih lihat, ini nggak ada penjual makanan juga, nggak ada cilok atau kopi gitu nggak ada guys, tapi adanya ini langsung snack otomatis. Jadi mesin penjual snack ya. Di sini kita lihat ciki ini harganya berapa? Ciki 2 euro. Coklat roti-roti ini, kalau coklat Ritter Sport 2,5. Itu permen 1,6. 1 euro mungkin sekitar 18 ribuan ya. Lalu ada minuman-minuman. Kemudian juga ada ini minuman tapi kayaknya tertutup. Oh ini. Coca-Cola, air putih, Red Bull gitu. Udah, enggak ada apa-apa lagi. Benar-benar kosong. Di sini semua nunggu. Ah, itu Flixbus datang lagi, Setra. Wah, ini jalan lagi. Kayaknya yang paling rame ini Flixbus deh. Oke, buka trayek Frankfurt Kuto Arjo. Setra. Nanti aku tak tanya sama drivernya. Tiketnya kita udah beli online dari Indonesia. Tinggal naik nanti. Kita cuma mau lihat aja bisnya. Bis Slovakia guys, tak pikir bagus tadi tulisannya. Nih, ini bisa naik turun ini. Ya, belum bisa naik turun. Sorry videonya berantakan karena kita nggak bawa kameramen guys. Ini tur irit. Nah itu shuttle yang bis gandeng udah keluar dari sini. Weh, coba nih, ada anhangnya loh. Ini boleh 100 km per jam, 29 euro. Bagus, nggak ada mereknya ini, cuma Setra gitu aja. Nanti kita akan lihat yang dalamnya ya. Oh, bagasinya udah tembus guys. Itu. Oh, ini langsung tuku di sini. Oh. Opo Sarkawi ya. Oke, ini bisnya pergi ke Essen ternyata. Jadi bukan bisnya kita. Ya masih lama sih emang. Masih akan nunggu. Sopirnya double. Tadi mereka double sopirnya. Oh. Flixbus. Bawa sepeda guys. Kayaknya ke Wien itu, ke Wina. Austria berarti ya. Mulai 29 euro. Satu bis lagi masuk parkir. Tapi ini kayaknya bis bandara sini karena low floor ya. Terus dia tulisannya Leerfart, artinya dia cuma ngosong aja. Mungkin mau pulang bentar lagi. Dan dilihat dari logonya itu kayaknya man. Oke teman-teman, gitu dulu video kali ini tentang terminal ya. Ini fungsinya kena banget, praktis, nggak banyak bangunan, mestinya irit anggaran kalau mau ditiru dan bersih. Oke, di sini jam 8 malam, saya masih nunggu 2 jam lagi. Jam Indonesia ini sudah jam 2 atau jam 8 tambah 5, 13, berarti jam 1 malam di Indonesia. Belum tidur guys, nanti sekalian biar nggak jet lag.
Oke, dari Frankfurt, YouTuber Anda melaporkan. One eternity later. Oke teman-teman, ini jam 9:30. Kita nunggu keberangkatan yang ini ke Paris. Itu dari Frankfurt ke Mainz-Hauptbahnhof. Ini stasiun utamanya Mainz, Kaiserslautern, Homburg ya, bukan Hamburg. Saarbrücken, Metz, Rheins, TGV. Ini udah masuk Prancis nih kayaknya, lalu Paris. Jadi ini nanti akan sampai jam 6 pagi gitu. Dan datangnya nanti jam 21.55, kita tunggu ya. Itu base kita datang guys. Bener toh, Paris? Oke, kita menuju ke bis. Ini double decker, tetra, tronton. Oke, kita check-in dulu guys, pakai aplikasi ini soalnya. Oke, gini guys, ini bagasinya di sini. Wow, gede banget. Kalau yang ke Paris, bagasinya dari sini. Dilempar-lempar guys, tuh. Dan sama, ini ada tempat sepedanya, plat nomornya Deutschland itu kayaknya, Jerman. Jadi ini, hah? Fünf, open. Ya, kita mau masuk dulu ya. Jadi ini dalamnya seat 22. Ini ada mejanya depan, kita nggak bisa lihat nih, sebenarnya kayaknya kurang ramah juga agak malam. Dan di sini ada tipping box-nya kalau mau ngasih tips. Kayaknya nggak betul banget deh. Kita akan naik. Ini kan ada macan kayaknya, guys. Ternyata penuh. Ini pada turun sembari ngantri. Lihat seatnya dulu, seatnya ini tipis banget. Lebih enak rimba sih. Tapi ini belakangnya ada ininya. Sudah ada tray, table. Kemudian di tiap seat ada USB sama colokan. Dan ini enggak. Oh, yang di sini udah ada ya. Oh, ini seat belt-nya ya. Dua. Tapi kalau yang di paling depan sini, kalau yang di paling depan sini seat belt-nya dari samping sini. Tuh. Ini. Gitu ya. Supnya sama. Ada sandaran tangannya gini. Lalu bisa dikan gini. Ini untuk reclining. Ini harusnya bisa untuk geser, tapi dari tadi tak coba-coba enggak bisa geser. Dan yang naik bule itu tadi nggak ada yang tahu kalau sandaran tangannya bisa dibuka, jadi mereka nggak pakai. Dan sudah dikasih apa plastik untuk kalau mabuk, bagus juga. Dan di depan sini ada tangga turun tapi nggak boleh dipakai, nggak tahu kenapa. Ada TV juga nggak nyala. Ini juga kecil banget, jadi ini kecil banget, ini ransel mau masuk juga susah. Dan ada teleponnya di depan. Ini seatnya 22, isinya full. Jaraknya kalau saya duduk, dia agak sempit kali ya. Oh ya, lumayan lega. Masih sisa segini. AC nggak nyala tapi dingin. Lampu juga nggak nyala. Toiletnya bis kayak gini guys, lebih kecil. Duh. Ini biasanya apa? Wastafelnya sabun, ada pengering tangan. Pintunya
baik-baik aja. Oke, langsung jalan guys, 5 menit tepat 22.00 jalan, dan kita ada di hotel pantai yang atas. Jadi ini tepat 22.00 dia berangkat, nggak banyak omong. Dan ini udah ngantuk banget, di Indonesia berarti jam 3 pagi. Ada wifi-nya. If you enjoyed your journey, you are welcome to thank them with a small tip when you get off the bus. I wish you a pleasant journey with FlixBus. Ini speakernya. Herzlich willkommen an Bord. Hey. Wir freuen uns, dass ihr euch für eine Fahrt. Tapi lampu bacanya nggak nyala ini dua-duanya. Zu eurer eigenen Sicherheit und der eurer Mitreisenden bitten wir euch, ada telepon, tapi nggak tahu coloan baterainya di mana. Dan ini dikasih tulisan gini guys, tuh, ngetip drivermu akan membuatmu semakin apa ini? Pesteler iso moco isan. Oke, nanti kalau misalkan pas stop atau ada apa-apa di jalan, tak syuting lagi ya. Sekarang istirahat. Sendiri dua driver tanpa agen langsung pakai online semua.
terakhir kayaknya nggak pakai nomor tempat duduk, asal itu aja mereka di atas sama bawah. Besok pagi kita lihat bisnya seperti apa ini, yang lebih terang. Tidur dulu guys. Masih ngantuk guys, dan ini di depan kita ada flight bus satu lagi. Kita nanti akan melihat stasiunnya seperti apa ini. Ternyata ini terminalnya flight bus atau terminal umum ini. Wah, keren banget. Wih, rame guys. Ada bis Cooper bareng ini. Wah, banyak sekali ini bisnya. Blablacar. Baker guys, baker, bis baker, dan dia bergabung di flight bus juga ini. Di sini penumpangnya bongkari sendiri guys, dan ini konstruksinya bagasi seperti ini. Bodinya ini ternyata bisnya buatan Kasborer. Jadi dia nggak mau dibilang ini punyanya Mercy, tapi engine-nya pakai Mercy, tapi langsung semua Kasborer ya. Oke, demikian ini pengalaman menggunakan Flixbus, capek juga, dan ini rame banget, rupanya ini kayak terminal. Dan mereka mau lanjut, ini ada penumpang baru lagi masuk, jadi sepertinya langsung lanjut, nggak tahu tujuan kemana.